أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Jabir, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati, bermula sebaik-baiknya umatku, itu alladzina, orang banyak, idza asa'u, jika berbuat jelek siapa mereka, alladzina idza asa'u, jika berbuat jelek siapa mereka, alladzina istaghfaru, beristighfar siapa mereka, alladzina wa idza safaru, dan jika musafir siapa alladzina qasaru, mengqasar siapa alladzina wa aftaru, dan berbuka siapa alladzina. Artinya orang yang baik adalah orang yang memanfaatkan rukhsah dalam hal yang positif. Akhrajahu, mengeluarkan akan hadis siapa Tabrani, Imam Tabrani. Al-Ausati, di dalam kitab Al-Ausat, diisnatin dengan sanad dhaifin, yang lemah. Diisnatin dengan sanad dhaifin yang lemah. Wa huwa, dan bermula hadis itu mursalun, hadis mursal. Itu mursali safi, wa huwa, dan bermula hadis itu fi mursali Sa'id ibn Musayyib, di dalam hadis mursalnya Sa'id bin Musayyib. Indal Bayhaqi, menurut Imam Bayhaqi, mukhtasarun, secara mukhtasarun diringkas. Mukhtasarun diringkas. Makanya ada dalam riwayat lain yang menyebutkan bahwa laisa minal birri as-siyamu fis-safar. Tidak termasuk kebaikan jika orang dalam perjalanan itu berpuasa. Maknanya adalah jika perjalanannya dimulai sebelum terbitnya fajar. Jika perjalanannya dimulai setelahnya fajar, maka orang yang melakukan musafir tersebut tidak boleh berbuka puasa. Nah, membatalkan puasa bagi musafir ada kriterianya, tidak langsung begitu saja. Beda dengan sholat, ketika orang musafir langsung rukhsah untuk mengqasar dan menjama sholat dia dapat. Wa an Imran bin Husain, dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhuma, dari keduanya. Qala, berkata siapa Imran bin Husain, kanat ada di mengenai aku. Kanat ada bi mengenai aku apa bawasiru, sakit bawasir. Bawasir itu mungkin ambeien kira-kira. Fasa'al tu, maka bertanya siapa aku an-nabiyya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis sholati, tentang sholat. Saya ini punya penyakit bawasir. Bagaimana sholatnya? Faqala, maka menjawab siapa Nabi, sholli, sholatlah siapa engkau, qaiman, dalam keadaan berdiri. Sholli, sholatlah siapa engkau, qaiman, dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati', maka jika tidak mampu siapa engkau. Ini juga rukhsah. Artinya sholat wajib itu yang menjadi syarat adalah berdiri, beda dengan sholat sunnah. Tapi jika tidak mampu berdiri, ada keringanan. Fa'ilam tastati', maka jika tidak mampu siapa engkau, faqa'idan, maka dalam keadaan duduk. Faqa'idan, maka dalam keadaan duduk. Fa'ilam tastati', maka jika tidak mampu siapa engkau, fa'ala junubin, maka atas sisi sampai atas samping ala junubin, maka atas sampingnya tubuh. Miring maksudnya. Ala junubin, maka dalam kondisi miring. Dalam tastati', maka jika tidak mampu siapa engkau, ala junubin, maka dalam kondisi miring. Ala junubin samping maksudnya miring. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari? Wa an Jabirin, dan dari sahabat Jabir. Radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu, dari Jabir. Ada menjenguk siapa Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maridhon, akan orang yang sakit. Fara'ahu, maka melihat siapa Nabi akan marid. Fara'ahu, maka melihat siapa Nabi akan marid. Itu yusalli, melaksanakan sholat siapa marid. Yusalli, melaksanakan sholat siapa marid. Ala wisadatin, di atas bantal. Jadi duduknya di atas bantal. Faroma maka melempar siapa Nabi biha dengan wisadah. Faroma maka melempar siapa Nabi biha dengan wisadah. Waqala dan bersabda siapa Nabi. Shalli salatlah siapa engkau alal ardi di atas lantai. Shalli salatlah siapa engkau alal ardi di atas lantai. Ini istata'ta jika mampu siapa engkau. Ini istata'ta jika mampu siapa engkau. Wa illa dan jika tidak. Fa'aumi maka isyaratkanlah oleh engkau. Fa'aumi maka isyaratkanlah oleh engkau. Ima'an akan isyarat. Isyarat dengan mata. Ima'an akan isyarat dengan mata. Waj'al dan jadikanlah oleh engkau sujudaka akan sujudmu. Ahfadha akan lebih rendah. Min ruku'ika dari ruku'mu. Jadi kalau misalnya ruku' menunduk. Nanti ketika sujud mendunduknya lebih rendah gitu maksudnya. Jadi menggunakan isyarat. Tidak perlu badannya yang bergerak. Rawahu meriwayatkan akan hadits siapa Al-Bayhaqi yang Al-Bayhaqi. Kalau dengan mata ya mungkin kalau mata merem biasa begini namanya ruku'. Ketika merem agak kuat itu namanya sujud. Walhasil, salat menggunakan gerakan anggota badan yang ringan. Karena dalam kondisi sakit, orang sakit juga mendapatkan rukhsah. Rawahu meriwayatkan akan hadits siapa Al-Bayhaqi Imam Bayhaqi. Wasahaha dan mensahihkan siapa Abu Hatim Imam Abu Hatim. Waqfahu akan mauqufnya hadits. Wa an Aisyah dan dari Siti Aisyah. Radhiya mudah-mudahan meridhai siapa Allah anha dari Siti Aisyah. Qala berkata siapa Aisyah. Ra'aitu melihat siapa aku. An-Nabi akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yusalli salat siapa Nabi mutarabbi'an dalam keadaan duduk bersila. Duduk dalam salat boleh bersila, boleh tawarruk, boleh iftirash. Secara keabsahan tidak masalah. Akan tetapi duduk di dalam salat dengan cara iftirash itu lebih afdal. Rawahu meriwayatkan akan hadits siapa Nasa'i Imam Nasa'i wa sahahahu dan mensahihkan akan hadits siapa Al-Hakim Imam Hakim. Siapa Al-Hakim Imam Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. وعن جابر رضي الله عنه قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu ummati alladziina idza asa'u istaghfaru. Sabaru qasaru wa aftaru. Rajahu Tabrani fil Al-Ausati bi isnadin da'ifin. Wa huwa fi mursal Sa'id al-Bayhaqi mukhtasarun. Wa 'an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat li bawasir يا صلى الله عليه وسلم من الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع Rawahul Bukhari. Wa 'an Jabir radhiyallahu anhu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala qadatin فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت فأومي إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك Rawahul Bayhaqi wa sahaha Abu Hatim wa fahu. Wa 'an Aisyah radhiyallahu anha qalat Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Iqra'u jama'atan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat walafiat. Wa ta'ala dari segala bentuk bala dan wabah. Dijadikan orang-orang yang ilmunya manfaat, barokah. Memberikan ilmu yang sudah dimiliki kepada orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudhi'uka ma darasnahu wa anta hafadha lana wa anta ruddahu 'alaina 'inda hajatina ilaihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa'i ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.